Luar biasa. Pembalapnya membludak. Starter melebihi 400. Luar biasa. Sampai starting gate-nya enggak cukup. Wow, istimewa. Ya. Tentunya ini berkah untuk semua. Di mana setelah 2 tahun kita dipisahkan oleh pandemi COVID-19. Alhamdulillah saat ini dapat bertemu kembali. Yes! Bio Arlan Destia Kendal Jawa Tengah. Ada apa dengan dia Lorenzo? MGMX pada bikin dari Soto ada. MGMX dan sepertinya saat ini ada pasukan para putra di Sukuna support bersama karya Kayu Bompas. Siapa dia yang bukan DPS? Persaingannya semakin menggila. Kanteng-kanteng rusa yang terluka. Kali ini tampil luar biasa. Dadan Gahar. Tertiga satu di atas. Laju berdiri seorang Ivan saja yang juga mencoba ucap larutu. JS Putra Batu Pasir Kabupaten Jawa Tengah. Kali ini dikawal tiga bersaudara ada Bang Eko, Bang Dwi dan juga Bang Tri. Wah ini semuanya nama Jawa. Karena saat ini berbincang. JS Putra Batu Pasir dan saya di sini juga bersama Bayi Ajaib Kader, ada Abi Juara Kak Bagus, ada anak Didi Bahero, ada Cerhan Al Aiza, juga Mutu Kader Terangkas dan saudara-saudara. Sudah Ivan Sanjaya. Siapa gerangan yang berada di posisi paling berhutang? Semakin memanas, tak terasa kebusin pun boleh bertebangan ya. Terbang ke sana kemari, bahkan gak terasa kali ini sudah diselubungi debu. Dengan segera munculnya mereka-mereka terbaik dari jagat pelataran dunia fast track Indonesia. Tampil maksimal sebelum perjalanan final FFF dunia terbuka. Dan KR Jawa Barat, Diki Apriansah, Wonosobo. Cucu Juna, Adi Prasetya Pradana,
Om Rogi Rogika di mereka terbang dan telah terima PP menghilang dari peredaran terima PP. Di akhirnya dari kota Kijin Yamasoto bersama payung bendera putra Rizkira Otis sebagai pertama karya payung kempas di bawah satu komando karya payung kerja Diki Aprian seperti tidak bisa dipandang sebelah mata badan KR kali dari dibuat selamat baik saudara-saudara, lambat laun samar-samar mulai muncul dan cawara saudara-saudara katakan jawabnya. Jawa Barat dan Raden KM disusul dari Aprian di posisi yang naik Jujun Cina seperti yang sebenarnya itu berada di posisi ketiga Jujun dan sebenarnya posisi keempat muncul Zora Aditra Satya Prada luar biasa bocah muda sekota sekarang Arya Bima Muhammad Rozi Hak Industri Subang Jawa Timur saudara-saudara penonton yang tercinta kepada sahabat olahraga Insan Otomotif Indonesia jangan beranjak dari tempat duduk dan dari tempat berdiri Anda di mana beberapa saat akan segera kita berangkatkan untuk laju perjalanan final race berikutnya. Sama dengan 250cc Sofik Kampas Risa Fahmi Mamu 108 Tegar Aji Wijaya Ambat Ambat Tommy Aji Wijaya dan juga muncul Akaya Sirapurwokerto Final race untuk perjalanan MX Open sama dengan 250cc Mitra MX Banjar Negara sepertinya saat ini masih mencahkan satu terakhir dari seorang Tegar Aji Wijaya dilakukan kecepatan bangunan terbesar seluruh Banjar Negara dan satu mitra Epic mempercayakan dirikan balap kepada Tegar AW dari seorang Raja Grestrek Indonesia Rizky Hagan. Dan apakah nantinya mampu seorang Tegar AW menjadi yang terbaik di perjalanan kelas paling bergensi spesial Engine Open sebagai 250cc. Bang Ibu, oke. Penonton, halo. Penonton, ini kelas.